mendukung Caimin menjadi presiden 2024. Kelompok peternak sapi Kediri menggelar deklarasi mendukung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023. Deklarasi dukungan untuk Cak Imin digelar di tengah kandang sapi dan kambing milik anggota kelompok peternak di Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri. Deklarasi dukungan juga diwarnai yel dukungan dan menggelar spanduk besar bertuliskan, Kelompok Peternak Sapi Kediri mendukung Cak Imin menjadi calon presiden 2024. Komarudin, Ketua Kelompok Ternak Sapi Kediri usai deklarasi menyebutkan, sangat mendukung Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden tahun 2024. Menurut Komarudin, kegiatan deklarasi dukungan untuk Cak Imin ini merupakan inisiatif murni dari anggota komunitas peternak sapi yang ada di Kediri. Kelompok Peternak Sapi Kediri mendukung penuh Cak Imin menjadi dari kelompok peternak sapi itu sangat mendukung sekali kepada Gus Muhaimin atau Cak Imin karena beliau itu sangat peduli dengan para peternak yang ada di Kediri. Dengan harapan kami semua ini mudah-mudahan beliau nanti terpilih menjadi presiden tahun 2024. Dan beliau itu sangat peduli dengan para peternak, khususnya para peternak sapi dan pada kaum-kaum yang membutuhkan atau orang-orang yang miskin. Oke, makasih.